Allah turun ke lagi dunia sebut 3 malam. Dan bagaimana pula yang Nabi Musa berbicara dengan Allah tu, bagaimana pula? Tidak ada percanggahan. Ini kaedah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila adanya nas ya, seperti dalam masalah kita, Allah kata thummastawa 'alal 'arsy, lalu Allah meninggi dan tetap di atas 'arsy. Dalam masa yang sama ada nas-nas ya, seperti hadis yang mana Rasulullah kata yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina ma yabqa thuluthul lail al akhirah, Allah turun ke langit bumi apabila tinggal sepertiga malam ya. Lalu Allah bertanya, may yad'uni fastajibalah, barang siapa yang nak doa kepada aku untuk aku makbulkan, man yas'aluni fa'utih, barang siapa yang ingin bertanya supaya aku dapat beri. Nak mengatakan pada waktu itu seperti sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang mustajab kerana Allah turun ke langit bumi. Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu juga dengan seperti mana dalam pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ya, di bumi apabila disuruh supaya pergi ke sebuah pokok ya untuk berbicara dengan Allah ya, wa kallama Musa taklima, dan Musa berbicara dengan Allah dengan percakapan, dengan sebenar-benar percakapan. Bagaimana kita memahami nas-nas ini? Kita kata tidak lain dan tidak bukan dengan kita beriman dengan kesemuanya. Sama sekali bukan kaedah kita menerima sebahagian dan kita kufur, kita tolak sebahagian. Maka kita kata secara prinsipnya Allah istiwa di atas arasy, tetapi dalam masa yang sama Allah turun ke langit pada apabila tinggal sepertiga malam. Bagaimana Allah turun ke langit? Di sini kita kata berhenti. Kita tidak ada ilmu tentangnya. Kita tak pergi lagi nak perinci. Bagaimana Allah turun ke langit? Ada pula nak cuba nak berfalsafah, macam-macam falsafah. Kalau kat sini malam, kat tempat lain, negara lain siang. Macam mana tu? Kita kata tak payah pergi situ. Kerana akhirnya engkau juga yang akan pening kepala. Kau nak cuba memahami Allah yang Maha Agung dan engkau yang Maha Kerdil lagi Maha Jahil, nak cuba nak memahami Allah yang Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Besar. Masakan ilmu engkau akan dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maka kita kata kesimpulannya kita menerima serta beriman seadanya seperti mana yang diucapkan oleh Ibnu Katsir, tanpa banyak bertanya, tanpa takyif, tanpa tashbih dan tanpa ta'til. Ya, insya-Allah.